untuk penampakannya, Umi pesanannya Umi sudah dibuatin. Ini paha, pahanya dua. Ini kesukaannya anakku. Ini dada ya. Ini Umi sama Abi makan dada. Itu Kak Dava. Kali ini Umi mau beli ayam ya sama nasi. Ini tuh tempatnya di Tobis, teman-teman. Ini tuh udah nyampe di tempatnya, di depannya masih antri ya. Masih antri mau beli makanan ayam kentang Tobis, teman-teman ya. Kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, ikutin vlog ini terus ya. Paketannya ayam Tobis hemat 1, dada paha atas 19, dada paha. Anakku tuh sukanya paha, teman-teman. Ini tuh di Tobis di BGC ya. Ini Umi lagi jalan-jalan di BGC. Ini tuh di food court atas, banyak pilihan makanan atau tempat-tempat makan, teman-teman. Di sebelah situ, di sebelah sana juga. Tinggal kita aja yang milih kepinginnya yang apa yang kita suka, teman-teman. Itu ada hot plate. Ini Umi beli yang di Tobis ini. Ini Umi masih antri ya. Masih antri mau milih-milih nanti. Mungkin ini anakku tuh sukanya yang paha. Kakak yang paha ya? Kakak yang paha? Iya. Ini harganya nggak mahal, teman-teman ya. Murah meriah ya. Tapi itu murah meriah. Dada itu tadi dapat minum, itu kasih dua. Terus yang pahanya dua. Paha bawah. Upin Ipin. Dua. Iya. Sudah. Yang paha itu enggak dapat minum ya, Mbak ya? Ya. Yang enggak dapat minum ya? Yang paha itu. Dapat minum kalau yang pakai 7, kalau yang belum pakai. Oh, yang tadi yang 19 enggak dapat. Berarti kalau yang tambah 1.000 dapat. Kalau yang itu tadi yang paha dapat nambah 1.000 berapa? 18. Oh, jadi nambah 1.000 aja. Oh, ya wes. Ya wes, enggak apa-apa wes. Sudah, Mbak. Ya. 76. Sebentar ya. Thank you.
masih minumnya diambil Kak Dava. Minum es teh. Aku nanti aja. Gak apa-apa, sini. Harus ngalah ya, kakak ya. Gak boleh rebutan. Ini si kakak sama adik. Si kembar. Oh, minta si kembar. Si kembar, Mi. Iya, si kembar. Si kembar ganteng-ganteng ya. Si nunggu. Oh ya, teman-teman, ini Umi tadi itu udah bayar ya. Lumayan murah, teman-teman. Iya. Untuk paket mujur satu itu ikannya itu dada ya. Jadi ikannya dada. Harganya 19.000. Tapi kalau ditambahin 1.000 kita dapat minum es teh, teman-teman. Terus yang mujur tiga itu kesukaannya anakku itu paha ya, paha bawah yang sukanya ipin-ipin itu harga 17, dengan harga 17 tambahan 1.000 dapat minum es teh ini. Lumayan lah dengan harga 1.000 ya dapat minuman semacam ini. Jadi ini masih menunggu untuk makanannya, soalnya nasinya ini tadi itu belum matang, katanya mbaknya masih 15 menit, tapi yang tehnya sudah dibuatin. Apanya? Oh ya, agak sini loh. Iya. Terus. Nah, terus. Itu agak sana. Ini. Terus. Keluar dulu. Minum haus. Itu rasa tehnya enak ya. Ada sepet-sepetnya, teman-teman. Tehnya topis. Ada sepet-sepetnya. Enak teh. Lancar ya mbak nasinya sampai kehabisan. Ini tuh di suasananya di BGC, teman-teman ya. Kenapa Umi itu suka ngumpul di BGC ya? Karena itu tempatnya itu enak, terus banyak yang jualan makanan. Jadi itu di sini itu jualan banyak yang jualan makanan, itu harganya itu gak mahal-mahal, teman-teman. Harganya itu murah ya. Tempatnya itu enak lah, nggak terlalu besar tapi enak. Si anak kesukaannya anak terus di sini tuh sih minta jadi bibit ya. Ini tadi itu habis kondangan ya, jadi habis kondangan manten terus ini sekalian keluar ke mall ya sama anakku tuh minta ke mall, jadi pulang dari kondangan manten langsung minta ke mall ke bibit sih. Seperti itu teman-teman. Kenapa dek dingin? Duh, oh, rasanya nggak ada kecutnya. Hoak ini. Oh, es teh nggak ada nak kecutnya kok. Nggak ada asetnya dibilang kecut. Untuk penampakannya, Umi pesanannya Umi sudah dibuatin. Ini paha, pahanya dua. Ini kesukaannya anakku, ini dada ya. Ini Umi sama Abi makan dada. Itu Kak Dava. Kak Dava ambil Upin Ipin sukanya. Ini ya, ambil Upin Ipin. Upin Ipin. Awas enggak usah rebutan, sama kesukaannya. Sama, enggak usah rebutan ya, Nak. Ya, ambilkan kaos. Ambilkan kaos. Iya. Dimakan ya, Nak. Taruh deh, itu sebelahnya di itu loh, di ler gitu loh, kayak Abi gitu loh di ler, masih panas emang. Wong nasinya barusan mateng. Lah di itu, pakai itu. Enggak apa-apa itu. Iya, panas tangannya sama nanti melepuh. Kuat tangannya. Panas soalnya. Sudah. Itu ayammu tadi lah yang pok-pok. Dalam, Nak. Iya, gini loh, Dik. Begini, no. Iya, Pak. Iya, Dik. Enggak apa-apa gini. Nah. Udah nasinya lemes ini, Dik. Nasinya lemes. Iya, masih
barusan mateng. Ada dimakan. Ini ayam pok-poknya dihabiskan lo ya, biar biar gendut ya. Oke. Lolo. Jangan ditarik, kakak-kakak yang maju. Ini punyanya Umi. Gimana, Bi? Mantap ya, Bi ya. Ayam. Ayam goyang. Enak ayam goyangnya. Kalau di toh di sini itu ya, apa caosnya itu ngambil sendiri ya. Enak ya. Biasanya kan dikasih sasetan gitu. Ayo Dek, udah dimakan, Dek. Pinterek, adik, enak ya? Enak, iya. Habis sholat zuhur, jadi habis sholat zuhur langsung
undangan itu acara kondangan nanti itu. Makan topis. Sudah selesai makannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar teman-temanku selalu ngikutin notifikasi dari Umi dan selalu ngikutin video-video baru Umi ya. Doakan buat teman-temanku semua, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.